balik lagi sama aku Amira Redizanti. Buat kalian yang baru di channel ini, welcome. Nama aku Amira Redizanti. Hari ini aku akan kasih lihat ke kalian finally most requested video, yaitu adalah makeup collection. Aku nggak akan bikin satu video ini aja, tapi aku akan bikin 3 part karena ini super banyak banget. Kalau kalian yang belum nonton video pertama dan kedua, kalian bisa langsung tonton aja di description box, bakal aku taruh linknya, atau kalian juga bisa langsung klik di sini. Koleksi aku belum sebanyak beauty guru yang lain, jadi ya segini aja dulu yang bisa aku kasih lihat ke kalian. Dan di akhir ketiga video ini akan ada giveaway yang hadiahnya berbeda-beda, jadi masing-masing video akan ada 1 orang pemenang. Jadi jangan lupa tonton video ini sampai habis dan ikutin giveaway-nya. Caranya gimana nanti akan aku taruh di akhir-akhir video ini, oke? Disclaimer dulu, produk yang ada di video ini tuh semua adalah jeripaya aku sendiri. Aku biasanya dikasih brand atau aku beli sendiri produk-produknya. Dan biasanya aku punya banyak shade karena aku adalah seorang makeup artist. Aku harus makeupin orang-orang dengan warna kulit yang berbeda-beda dan jenis kulit juga yang berbeda-beda juga. Dan kerjaan aku juga adalah seorang beauty vlogger seperti yang kalian bisa lihat sekarang ini. Jadi aku harus banyak update tentang barang-barang atau makeup baru. Terus juga aku harus review ke kalian supaya kalian nggak bosan lihat aku pakai makeup yang itu-itu aja. Maaf banget kalau video ini akan panjang banget, jadi siap-siap aja. Tapi aku berusaha sebisa aku untuk bikin video ini jadi nggak sepanjang itu. Jadi kalau selama-lama lagi, kita langsung mulai aja ke videonya. Kita lanjut ke rak yang selanjutnya. Di sini tuh aku ada 2 rak dari Ace Hardware. Ini tuh kayak rak besi, tapi masing-masing lacinya itu semua terbuat dari plastik. Jadi aku hias di bagian atasnya sedikit, dan aku taruhin juga setting spray di bagian atas ini untuk sebagai hiasan juga. Di rak ini ada 10 buah laci sampai ke bawah sana. By the way, di sebelah sini jangan dikhawatirin, ini tuh kayak PR package aku, jadi aku taruh di sini. Jadi di laci-laci ini tuh ada banyak makeup yang belum aku pakai, dan di bagian bawah sana juga ada laci untuk khusus giveaway gitu. Tapi beberapa ada produk-produk yang bukan makeup juga, jadi ada peralatan rambut, ada hair care, body care. Nah di bagian atas ini aku tuh simpen beberapa pernak-pernik aku, mulai dari yang pertama ini ada Polaroid, terus di sini ada disposable kamera, terus di sini aku ada lilin yang belum pernah aku bakar, ini dari Bath and Body Works, ini wanginya enak banget parah. Di tengah ini ada sun diffuser, dan ini tuh dari Miniso, harganya cuma 60.000, murah meriah banget. Di sini juga ada perfume diffuser, tapi ini dari Innisfree yang pas holiday mereka Desember kemarin. Terus di sini ada Soul Body Shimmering Dry Oil aku. Dia akan seperti ini. Cantik banget sumpah parah. Ini kalau misalkan dipakai buat ke pantai gitu, bener-bener jadinya tuh kayak glowing banget kulitnya. Ini aku udah pakai waktu itu pas aku ke Bali. Ini bagus banget tuh, kalian bisa lihat gak sih? Aku tuh cinta banget glitter, dan ini tuh bener-bener berglitter gitu. Nah, terus yang bagian terakhir ini tuh ada kayak bunga-bunga kering gitu, buat hiasan aja sih sebenarnya. Ini sama vasnya aku udah kasih tahu kalian ini tuh belinya di mana, ada di video Shopee haul room dekor aku. Nah sekarang kita pindah ke sebelah sini. Nah kalau sebelah sini sebenarnya ini lebih ke makeup lagi, cuman ada ini. Aku tuh nggak suka pegang recehan, jadi kalau recehan tuh aku taruh di botol ini. Nah kalau di sebelah sini ada setting spray aku. Di sini aku ada Catrice, ini yang Prime and Fine Multi Talent Fixing Spray. Ini long lasting, terus ada juga yang matte finish. Terus di sini ada juga yang NYX, ini yang dewy finish sama matte finish setting spray. Terus di sini ada 3 buah Studio Tropic priming water. Di sini ada yang oil control, ini yang normal to oily skin sama ini for normal to dry skin. Aku pilih 3-tiganya, dan ini tuh bener-bener aku pakai banget untuk makeupin orang, jadi nggak terlalu makan tempat. Terus di sini ada The Body Shop yang vitamin E hydrating face mist. Ini face mist tapi aku juga suka pakai sebagai setting spray karena dia bikin muka jadi lebih glowing. Terus di sini ada Mac Studio Fix, ini udah mau habis banget. Aku suka banget pakai ini buat bikin makeup yang glowing juga. Terus di sini juga ada Lux Crime, ini Lux Crime yang baru yang Stylist Setting Spray, ini juga bikin muka jadi lebih glowing. Terus di sini ada Makeup Forever, ini juga bagus untuk makeupin klien. Terus di sini ada Revlon Photo Ready Prep Set and Fresh. Terus ada Pixie, ini yang murah meriah banget tapi lumayan bagus menurut aku, Aqua Beauty Protecting Mist. Di sini ada kecintaan aku banget. Ini tuh aku gak bisa hidup tanpa ini. Ini adalah Urban Decay All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray. Aku cinta banget. Kalau kalian yang mau splurge sedikit untuk setting spray, kalian harus banget cobain ini. Di sini juga ada Studio Tropic Dream Setter. Ini juga bagus banget menurut aku, bener-bener nahan polusi. Dan yang terakhir di sini ada Mamon Floor Hydro Mist. Ini kalau aku lagi pengen makeup yang glowing juga, aku akan pakai ini karena dia glowingnya akan tahan seharian. Laci yang pertama, ini ada beberapa stok complexion makeup aku. Jadi ini semua yang belum aku pakai tapi akan aku pakai, karena ini tuh biasanya dikirimin dari PR package atau produk-produk baru gitu. Ada juga beberapa yang backup dari apa yang aku udah punya. Di sini yang pertama ada Urban Decay All Nighter Waterproof Concealer. Terus di sini ada Innisfree, yang Cherry Blossom Luminizer, terus ada backup dari si foundationnya Maybelline, concealernya Mac, concealernya Desame. Terus di sini ada backup baby skin aku. Kalian tahu kan tadi lihat juga udah aku potong, jadi aku punya backupnya ini. Terus sama di sini ada foundationnya Maybelline lagi. Terus di sini ada BB creamnya Purbasari. Terus di sini ada concealer barunya Wardah. Ini mau aku bikin videonya. Terus di sini masih foundationnya Maybelline lagi. Terus di sini ada sachetannya Kill Cover dari Smoto. Terus di sini ada bedaknya Makeup Forever yang Matte Velvet Skin. Terus di sini ada foundationnya Makeover yang Power Stay. Terus ini ada sample size dari Benefit Hello Happy Foundation, ada dua. Backup dari concealer Natur Actor, karena aku pakai Natur Actor ini untuk makeupin klien. Terus di sini ada foundationnya Wardah yang baru juga aku mau cobain. Di sini ada Innisfree Cherry Blossom Eyeshadow Palette. Terus di sini ada cushionnya Mizu yang Glam Rock. Aku mau cobain juga di video. Terus di sini ada Urban Decay Velvetizer. Jadi dia kayak bikin makeup untuk jadi lebih velvet gitu loh, dari hasil dewy jadi lebih velvet. Terus di sini ada cushionnya Innisfree yang Light Fit Cushion. Aku belum cobain. Ini lagi-lagi adalah bedaknya MAC yang Studio Fix. Ini adalah backup aku. Terus ada juga nih bedak dari Urban Decay yang Stay Naked The Fix. Foundation ini dari Ultima 2. Ini adalah foundation cream dari Cover FX. Yang aku tuh baru coba sekali doang, baru nge-scratch gitu. Terus di sini ada Ultima 2 lagi yang Delicate Translucent Face Powder. Ada cushionnya Innisfree lagi. Sama yang terakhir ini cushionnya dari Dermaster. Nah, laci yang kedua ini isinya adalah masih complexion lagi. Di sini ada setting spray tapi belum pernah aku pakai. Ini dari Colourpop yang Matte and Blur Face Setting Spray. Terus di sini ada dua foundation barunya BLP yang Face Base Foundation. Terus di sini juga ada bedak dari BLP. Ini yang shade-nya Sand Beige, juga warna barunya mereka. Terus di sini juga ada concealernya BLP. Terus di sini ada sponge barunya BLP juga yang kolaborasi sama Jakel. Terus di bagian bawah sini ada primer dari Colourpop yang All Star juga, Matte and Blur Primer. Terus di bagian belakangnya sini ada tempat kuas. Sebenarnya udah nggak ada isinya gitu loh. Jadi di belakang-belakang sini tuh semua tempat kuas yang memang udah nggak ada isinya. Jadi aku taruh aja supaya kalau aku mau traveling aku ambil dari drawer yang ini gitu. Nah, laci yang ketiga ini sebagian besar adalah body care. Di sini aku ada Nivea Body Lotion, ada 3, Cherry Blossom, Vanilla sama Rose. Terus di sebelah sini ini ada stok dari body wash aku, dari Avino yang Skin Relief. Ini bagus banget sih menurut aku. Kalau kalian yang kulitnya memang kering, ini bagus banget sabunnya, bener-bener hydrate banget. Di bagian sebelah sini aku ada Extraordinary Oil dari L'Oreal, ini yang wanginya lavender. Aku suka banget pakai ini. Harusnya ditaruh di laci yang sebelah untuk hair care, tapi karena udah gak muat jadi aku taruh di sini. Terus di belakang sini ada Lulur Sekar Jagat dari Bali, ini yang Honey and Coconut. Terus di sini ada yang dari Bali Ratih, Body Scrub Coffee, Lulur. Terus ini yang Body Scrub yang coklat. Ini adalah body butter yang wanginya cherry. Aku suka banget sama wangi cherry. Terus sama yang terakhir di sini adalah fragrance oil dari Herboris. Ini yang wanginya jasmine, supaya aku selalu inget sama Bali tiap kali aku pasang si essential oil ini. Nah, kalau laci berikutnya ini adalah kacamata aku. Ini belum semuanya karena beberapa ada di kamar mama, kamar adik aku. Jadi yang di sini cuma ada beberapa doang. Ada beberapa dari online shop, ada juga yang dari brand, ada juga yang dari macam-macam deh sih. Nah, laci selanjutnya ini ada body care lagi, Avino. Ini yang Skin Relief Moisturizing Lotion. Ini tuh lotionnya, kalau yang tadi itu adalah sabun, ini lotionnya, dan menurut aku ini tuh bener-bener gentle banget, lembut banget, tapi nggak ada wangi yang strong gitu karena dia no added fragrance. Suka banget. Terus di sebelah sini tuh juga ada Ines kosmetik bedaknya. Ini belum aku pakai. Aku juga waktu kemarin tuh dikirimin sama Ivan Gunawan. Ini ada foundation, ini ada bedak tabur, terus ada bedak padatnya. Nah, di bagian belakang sini tuh ada macam-macam. Ini tuh ada blush on, highlighter, bronzer, eyeshadow. Pokoknya ada banyak deh di sini tuh. Ini ada eyebrownya dari Ivan Gunawan yang namanya adalah Moonstone Black Alicia Brows. Di bagian belakang sini itu juga ada kuku palsu aku. Cuma aku jarang pakai kuku palsu karena aku lebih suka manicure pedicure sendiri, terus nail art kuku sendiri gitu. Nah, laci selanjutnya ini lebih miscellaneous lagi. Ini tuh adalah hair care aku. Di sini ada stok shampoo, terus ada stok hair serum dari Natur. Ini semua tuh dari Natur gitu. Terus di sini juga ada conditioner, ini dari Tresemme yang total salon repair. Terus di sini juga ada, kalau ini udah pernah aku pakai sih, tapi kayaknya aku kurang cocok gitu sama serumnya karena dia agak bikin rambut aku jadi lebih lepek. Ini tuh yang deep smoothing serum dari Matrix. Terus abis itu di sini cuman ada jepit-jepit tuh, jepit-jepit buat rambut, jepit-jepit lagi. Aku tuh banyak banget jepit-jepit yang kayak gini guys. Tuh, ini sampai berkotak-kotak. Ini semua adalah jepit yang kayak gini karena aku kan kerjain rambut orang juga, make upin orang juga, jadi aku perlu kayak ginian. Masih sama guys, ini jepit-jepit tapi di kiloan gitu, jepit-jepit kayak gini tapi kiloan. Nah, laci selanjutnya sama, masih ini adalah alat-alat rambut. Cuma biasanya ini udah aku pisah-pisahin. Kalau tadi ini masih dikardus-kardusin, kalau ini tuh udah aku pisah-pisahin beberapa. Di sini tuh ada, pokoknya ada jepit-jepitnya. Terus ini jepit kiloan lagi sama kayak tadi. Aku perlu banyak banget sih kayak gitu. Ini adalah harnal kayak gini buat konde biasanya. Terus juga ada jepit-jepit bebek kayak gini. Terus ini masih stok jepit bebek lagi. Terus di sini ada jepit-jepit hitam lagi sebelah sini. Dan ini juga stok jepit hitam masih ada di sini. Nah, selanjutnya di sini adalah alat rambut lagi, tapi ini lebih ke percatokan. Biasanya aku taruh catokan. Terus ini ada krepesan yang bentuknya kayak gini nih. Tuh kayak gini. Terus ada catokannya kecil di sebelah sana. Terus ada catok, biasanya aku taruh catokan besar, curly. Tapi ada beberapa juga yang aku taruh di samping sana tuh, kayak yang tinggi itu. Jadi kayak ada beberapa yang nggak muat di sini karena ini kan tempatnya kecil. Jadi nanti mungkin aku akan cari tempat yang lebih besar lagi untuk naruh catokan-catokan dan alat-alat rambut aku karena hair dryer gak masuk di sini. Selanjutnya di sini makeup lagi, dan di sini isinya adalah eyeshadow palette. Di sini ada Makeup Revolution Flawless Ultra Eyeshadow Palette. Terus di sini kebanyakan di sini adalah Juvia sih. Ini Juvia's yang Douche by Juvia's. Terus di sini ada The Saharan 2 by Juvia's. Terus di sini ada Afrik by Juvia's. Terus di sini ada The Warrior Palette by Juvia's. Terus ada juga yang The Magic Mini by Juvia's. Terus di sini ada Makeup Revolution lagi. Ini tuh yang Reloaded Iconic Division. Tapi ini belum pernah aku pakai sih, dan warnanya cantik banget menurut aku, lebih ke muted earth color gitu. Terus di sini satu lagi adalah BYS. Ini udah beberapa kali aku pakai. Dan ini warnanya warna-warni cantik gitu tuh. Nah, kalau yang terakhir laci sebelah sini adalah sebenarnya lebih ke thank you note. Terus ada beberapa surat-surat dari brand, beberapa surat dari teman-teman subscriber, teman-teman followers tuh ada semua di sini. Di sini ada yang handwritten juga. Laci yang pertama isinya adalah lipstick, dan kebanyakan dari lipstick-lipstick yang ada di sini tuh biasanya udah dapat dari PR package. Jadi dikasihnya tuh semua warna gitu. Di sini ada dari Jarte semua warna. Terus di sini ada Maybelline yang tadi tuh aku bilang aku nggak tahu teman-temannya ada di mana. Padahal ada di sini. Belum aku pakai yang lainnya juga. Ini satu paket ada beberapa warna. Kalau nggak salah, kalau Maybelline tuh ada 10 warna deh. Terus di sini ada Absolute New York. Kalau ini tuh lebih kayak lipstick tapi stick gitu. Ini ada berapa warna ya? Ada kayak 10 warna juga deh kalau nggak salah. Terus 10 warna. Terus yang di sini gobang. Kalau nggak salah gobang ini tuh ada 6 warna. Terus ini aku juga dikirimin sama Maybelline yang sticky gini, yang color brick. Dia ada banyak warna yang lebih warm tone gitu. Alesha, ini dari Alesha Beauty. Aku dikasih 3 warna. Terus di sini ada NYX powder puff. Terus di sini ada Effect Beauty kolaborasinya sama Lipilas yang melted lipstick eraser. Ini tuh kepake banget. Di sini ada Colourpop Sheila X Colourpop. Terus di sini masih Jarte lagi. Terus di sini ada Self Beauty, ada beberapa warna Roman 0 gram. Ini juga dari merek Korea. Terus ada lip tintnya BLP. Di sini udah pernah aku pakai sih sebenarnya, cuma aku nggak tahu harus taruh mana, jadi aku taruh sini. Terus di sini ada lipstiknya Beauty Story. Ini masih kayak dikardus-kardusin sih kalau yang sebelah situ. Di sini ada lipstiknya Makeover, lipstiknya Wardah. Ini lipstiknya Purbasari. Ini lipstiknya Ivan Gunawan. Di sini ada yang dari BYS. Lip linernya dari Ivan Gunawan lagi. Terus ini dari Martinez, ada 3 warna. Di sini ada dari Catrice, sama yang di sini ada dari Mac. Ini cuma dari Ivan Gunawan, Wet and Wild, sama dari Catrice. Nah, kalau di sini adalah stok eye makeup aku. Jadi di sini ada macam-macam. Di sini ada maskara Lash Push Up Drama, terus ada ini alis dari Colourpop yang Brow Boss, terus ada maskaranya Maybelline yang Total Temptation, terus abis itu ada maskara dari Colourpop yang ini yang belum aku pakai. Aku rencananya mau bikin one brand makeup tutorial pakai Colourpop, jadi kalau kalian mau kalian bisa langsung komen aja. Liquid eyelinernya Colourpop juga. Terus di sini ada eyeshadownya Colourpop yang satuan gitu, tapi ini kolaborasi sama Disney. Terus di sini ada Absolute New York Starry Eye. Terus di sini ada beberapa eyeliner. Ini kebanyakan, oh ini semua dari Makeup Forever. Ini ada dari Martinez Cosmetic. Terus di sini ada dari yang BYS, nih roll on shimmernya mereka. Terus di sini juga ada Vocalour yang Ice Heavy Glitter Liner. Belum aku coba pakai. Di sini juga ada Rollover Reaction eyeshadow liquidnya mereka yang warnanya olive. Ini warna kayak gini nih, cantik banget sih sumpah. Terus di sini juga ada YSL eyeliner. Ini ada eyebrownya Lakme. Sama di sini ada stok pensil alis Viva aku. Terus kalau yang di sebelah sini, ini adalah stok alis aku nih dari Lux Crime, ada 2 lagi. Ini yang Jakel kolaborasi sama Vina Gracia, sama yang di sini ada eyebrow definer dari BLP. Terus di bagian sana belakang tuh adalah bulu mata, tapi ini kayaknya gak akan aku pakai karena dia terlalu heboh banget gitu. Aku beli waktu itu ini di eBay. Terus di sini ada lash detox dari Laver buat eyelash extension, sama yang terakhir di sebelah sana tuh ada dari merek Jepang gitu sih. Ini tuh eyebrow sekaligus eyeliner gitu. Nah, terus di sini ada beberapa stok. Ini adalah micellar water aku. Terus di sini ada masker Skadi White, ini dari Korea gitu. Terus di sini ada masker dari Naked Origin, ini yang Heart of Mint Relaxing Alga Rubber Mask. Terus juga dikasih ini rose waternya dari Naked Origin juga. Terus di sini ada body butter aku yang Body Shop, ini tuh yang Peppermint Candy Cane. Terus di sini ada sabun exfoliating soap. Ini tuh dari Beauty Gourmet yang wanginya jasmine, itu dari Bali dan ini wangi banget. Terus sama yang terakhir di sini ada sisir dari wet brush yang belum aku buka. Nah, selanjutnya ini adalah permaskeran, dan masker aku tuh kebanyakan dari Everwhite. Ini tuh mereka waktu itu sempat ngirimin 2 kali, mask yang strawberry, milk and oat, green tea, charcoal. Terus sama yang terakhir ini tuh ada yang peel off gitu. Ini yang cucumber and aloe vera peel off mask. Terus di sini juga ada Pond's Glitter Glow yang peel off glitter mask, dan di sini 2 itu adalah extraordinary oil yang tadi sama kayak di sebelah tapi nggak muat, jadi aku taruhnya di sini. Kalau nggak salah ini yang wanginya rose, dan yang satu lagi yang hijau ini adalah wangi jasmine. Nah, selanjutnya di sini adalah skincare aku. Di sini tuh ada stok dari Merdeka Society Cream yang aku suka banget. Ini tuh aku udah habis 2 tub gitu. Terus di sini ada Bio Cosmetic Pure Glow Cleanser. Terus di sini ada Fresh Water dari The Bath Box. Ini yang Rose Facial Mist-nya mereka. Terus di sini juga ada Everwhite Essence Toner. Terus di sini ada Aknok yang buat spot gel buat jerawat gitu. Terus di sini ada Calm Leaf Rose Sleeping Mask. Ini untuk kayak melembabkan gitu. Terus di sini ada Innisfree yang Jeju Orchid Sleeping Mask. Terus di sini ada The Bath Box juga yang Sugar Green Tea Face Cleanser. Di sini ada Aknok lagi yang sama kayak gini, tapi ini versi kecilnya, yang itu versi besarnya. Terus di sini ada The Bad Box yang Fresh Skin Cleanser juga. Everwhite lagi yang Facial Cleanser. Di sini ada Frudia Citrus Brightening Cream. Terus di sini ada Aqua Miracle Cream dari Denaim. Ini tuh dari Korea, brand Korea gitu. Sama yang terakhir di bagian belakang sini ada Vitamin C dari Peter Thomas Roth. Tapi aku kayaknya agak kurang cocok karena dia vitamin C-nya terlalu kenceng gitu, 30 kali vitamin C. Nah, kalau yang di sini tuh lebih ke campur sih. Jadi ada skincare, ada hair care, ada juga body care. Itu stok L'Oreal Revitalift. Aku suka banget sama ini. Terus di sini ada juga stok dari Green Tea Cleansing Gel to Foam. Terus di sini ada Water Po, Buried All, Facial Makeup Remover. Terus di sini ada Keza Premium Acne Serum. Terus di sini ada 2 buah sabun dari Everwhite. Ini yang brightening soapnya, yang bentuknya tuh kayak awan gitu. Ini yang paling hits di Everwhite. Dari zaman dulu mereka udah punya si sabun ini. Ini juga masih ada Everwhite yang Kefir and Collagen juga, tapi ini yang day creamnya. Terus di sini ada Colorista Hair Makeup. Ini buat ngecat rambut gitu, tapi kalau misalkan keramas dia hilang. Ini juga sama, tapi dia lebih ke spray gitu. Ini dari Bath and Body Works yang Cherry Bonbon Body Lotion. Yang terakhir di sini ada body scrubnya Body Shop juga yang Peppermint Candy Cane. Ini yang edisi Natal mereka kemarin. Terus selanjutnya di sini ada beberapa skincare yang belum kepake. Di sini ada cat rambut. Ini cat rambut yang aku pakai pas aku bikin video cat rambut sendiri di rumah. Nah, ini adalah catnya. Aku punya backup. Terus di sini aku ada banyak stok bulu mata palsu. Ini dari Loreca Lashes, dan masih ada lagi yang PR package yang belum aku buka karena mereka so generous ngasih aku banyak banget stok bulu mata palsunya mereka, dan aku tuh cinta banget sama bulu mata palsu mereka. Lihat deh, minknya tuh bagus banget. Ini ada foaming, ada yang 3D tuh. Terus di belakang sini ada Innisfree yang Green Tea Foam Cleanser. Terus di sini juga ada Innisfree Green Tea Morning Cleanser. Jadi ini kayak sabun muka, dan aku masih ada sabun muka, jadi yang ini tuh belum aku buka. Terus di sini ada stok kuas. Sebenarnya ini kayak random banget, nggak ada tempat, jadi aku taruh stok kuas travel size aku di sini, walaupun cuma tinggal beberapa. Bagian belakang sini tuh ada Everwhite Kefir and Collagen Night Cream. Terus di bagian belakang sini tuh ada sample size. Ini tuh dari Kiehl's yang Ginger and Leaf Hibiscus Firming Mask. Terus ini ada sampel dari Klinik, sama ini sampel dari Kiehl's yang bakal aku taruh di laci skincare aja. Nah, selanjutnya di sini ada sheet mask, dan sheet mask itu kebanyakan aku dari Cochostar. Terus macam-macam sih sebenarnya, ada dari Garnier juga. Aku karena suka pakai sheet mask, jadi aku koleksi beberapa sheet mask. Ini yang dari Ariul, terus ada juga ini dari L'Oreal, terus ada lagi dari M plus. Jadi di sini ada macam-macam sheet mask. Nah, ini dia adalah laci terberat yang ada di kedua laci ini. Ini adalah isinya eyeshadow palette Colourpop khususnya. Ada satu yang di laci yang sebelumnya juga, tapi sisanya semua ada di sini. Walaupun sekarang nggak semuanya aku beli. Jadi ada beberapa yang baru-baru belum aku beli juga. Di sini ada Colourpop It's My Pleasure, ada Main Squeeze. Terus di sini ada, oh ini ada Tarte juga nih yang satu, nyempil Tarte yang Rainforest of the Sea Volume 2. Di sini ada Olala Palette, di sini ada Blue Moon. Terus di sini ada yang Just My Luck. Terus di sini ada yang isinya 12 warna Element of Surprise. Terus ada yang Double Entendre. Ini udah jelek banget sih karena aku selalu pakai ini setiap hari. Terus di sini ada yang Chasing Rainbows. Ini cantik banget packagingnya. Terus kayak kalau dibuka beda gitu tuh. Ininya tuh lucu gitu, awan-awan. Terus di sini ada yang Disney Collection. Tuh, ada tanda tangan princess ceritanya. Packagingnya cantik banget gak sih? Tuh. Masih kolaborasi sama Disney Villains. Ini yang Misunderstood Palette. Keren banget ya gak sih? Tuh, warnanya cantik-cantik banget. Brunch Date, kolaborasinya sama Zoella, dan bentuknya tuh bener-bener lucu, gemes banget. Ini Sweet Talk Pressed Powder Palette, ini juga bagus banget karena dia ada pressed glitternya di sini. Terus di sini ada yang I Think I Love You Palette, ini ada yang My Little Pony Palette. Terus ini eyeshadow Colourpop pertama, ini Yes Please Palette. Jadi udah kotor banget karena aku sering pakai juga. Ini juga ada yang Dream Street, ini juga aku sering banget pakai. Terus ini ada yang AHA Honey, ada yang Brown Sugar, ada yang Proceed with Caution, ada yang Mar, yang Good Sport, ini yang juga isinya 12 Good Sport, ada yang The Zodiac Palette kolaborasi sama Kathleen Lights, ada yang Sweet Nothing, ada yang California Love, sama yang terakhir di sini ada yang Femme Rosa, kolaborasinya sama Caroche ini. Dan yang terakhir di sini ada laci giveaway yang nanti bakal aku umumin di akhir video. Jadi kalian stay tune aja akhir video, nanti aku bakal kasih tahu kalian apa aja yang akan kalian dapetin dan gimana cara dapetinnya. Kalian tinggal tonton sampai habis, oke? Nah, setelah dari laci-laci ini, sekarang kita lanjut ke bagian meja sebelah sini. Ini tuh adalah meja aku filming, tapi lampunya nggak aku set seperti aku filming biasanya. Jadi aku mau kasih lihat aja ke kalian isi dari meja filming aku, dan juga skincare dan peralatan yang sebenarnya lebih essential gitu yang aku pakai untuk filming. Nah, di sebelah sini tuh ada laptop aku. Biasanya aku emang taruh di sini buat aku kerja ataupun buat aku filming, karena aku pakai laptop ini juga untuk sebagai monitor kalau aku filming. Terus di sini ada kipas, di sini ada vaselin karena kulit aku super duper kering dan bibirnya juga kering banget. Terus di sini juga ada Pond's Magic Powder. Ini tuh lagi aku pakai, jadi aku taruh di sini. Terus di sini ada kaca, kacanya bisa dua sisi gitu, lebih zoom. Terus yang di bawah sini tuh ada jepit-jepit aku untuk filming. Terus di bagian bawahnya sini ada sunscreen cushion, ini dari Hokos Puka Korea. Terus di sini ada soft lens yang lagi aku pakai. Di sini ada dua color switcher, terus itu sama yang ini. Terus kita ke bagian yang sebelah sini. Nah, kalau di sebelah sini ada beberapa essential yang aku pakai untuk aku filming terutama. Di sini ada kuas-kuas yang udah kotor maaf banget. Terus di sini juga ada sisir. Terus di sini ada penjepit bulu mata, ada dua. Terus yang di bagian sini tuh kebanyakan adalah sunscreen. Ini sunscreen L'Oreal, ini Innisfree, ini Nivea. Terus di sini ada yang Jarte X Nata, ini sunscreen spray yang lagi aku pakai setiap hari buat kantor. Ini bagus banget dan super simple, jadi tinggal disemprot doang. Terus di bagian belakang sini ada hair mist, terus ada body mist. Terus di sini juga ada sunscreen lagi dari Vautrepos. Terus di bagian belakang sini ada dry shampoo dari Collab. Aku punya 3 dari Collab dan aku pakai ini hampir setiap hari. Terus di bagian belakang sini juga ada bando-bando buat aku filming gitu. Kita lanjut ke bagian bawah. Kalau di sini tuh ada air soft lens. Terus di sini ada bulu mata yang lagi aku pakai buat filming. Aku taruh di sini, dan di bagian sebelah sini ada eyeshadow palette lagi yang jadi kesukaan aku banget. Ini Anastasia Beverly Hills yang kolaborasi sama Amrezi. Packagingnya tuh kayak gini. Ini bener-bener aku banget sih, glitter pink gitu. Ini cantik banget dan warna-warnanya juga super cantik. By the way, ini akriliknya aku beli di Shopee, namanya akrilik murah. Nanti aku bakal taruh di sini dan di description box. Tapi ini berguna banget sih menurut aku karena ini banyak banget slot-slotnya. Yang di sini pertama tuh aku cuma naruh ini doang sih, koin-koin nggak penting. Terus di sebelah sini ada headset, terus ada kabel-kabel kecil. Jadi ini lebih kayak elektronik kecil gitu sih. Ini juga ada adaptor untuk laptop aku. Terus yang di sebelah sini kecil banget, ini adalah tempat aku untuk naro alat-alat pembersih untuk kamera. Ini ada kuasnya sama ada liquidnya. Terus di bawah sini cuma kecil doang sih, ini pinset, sama ini ada derma angel aku. Terus di sebelah sini ada kartu-kartu, ini ada uang juga, di sini uang dolar. Terus yang di sebelah sini lebih ke perlengkapan miscellaneous untuk filming. Di sini ada kotak cincin, ini kaca zoom gitu. Di sini ada banyak gunting-gunting untuk bulu mata dan ada lem bulu mata juga di sini, sama ada jepit-jepit dan karet untuk rambut. Nah, untuk laci yang terakhir ini isinya adalah toilet spray supaya aku selalu ingat bawa. Terus ada baby oil, terus ada conditioner, eyelash applicator dari Loreca, dan di sini ada dari Iris. Itu kayak roller mask gitu loh, cuman agak susah untuk. Nah, kalau yang sebelah sini adalah isinya tuh bener-bener skincare yang aku pakai doang. Dan di sini tuh macam-macam banget. Dan si akrilik ini tuh aku beli juga sama di akrilik murah yang ada di Shopee. Jadi kalian bisa langsung cek, nanti aku bakal taruh di description box. Jadi aku memang cari akrilik juga yang atasnya tuh terbuka supaya aku bisa taruh skincare yang tinggi di sini semua. Di sini tuh ada the bed box semua, ini macam-macam, pure squalan, air essential, terus ada serum, ada oil, ada essence, semuanya ada di sini. Terus sebelah sini ada something, ini something yang AHBHA PHA peeling solution. Terus di sini ada remover, apa namanya nih, micellar water. Terus di sini juga ada si Madagaskar Centella asiatica, ini yang ampulnya. Terus di sini juga ada sama, tapi ini yang toning tonernya. Terus di sini ada L'Oreal Revitalift, ini yang kesukaan aku banget. Aku udah punya BKB juga, tadi aku juga udah kasih lihat ke kalian di laci yang makeup. Terus di sini ada Bio yang HA serum, Waterpo yang vitamin C, ini juga aku suka pakai. Terus di bagian belakang sini ada Face Mist 2 dari Yvette Beauty yang clarifying dan juga yang repairing. Di sini ada G9 Skin White in Capsule Serum, ini juga ada yang whipping foamnya. Terus di sini ada Innisfree yang Green Tea Seed Skin. Terus di sini juga ada G9 lagi yang Milk Sun, ini sun protectionnya. Terus di sini ada dari CosRx yang Galactomyces 95 Toning Balancing Essence. Terus di belakang sini juga ada G9 lagi yang tonernya. Terus di belakang sini ada ini Steam Base. Ini tuh udah botol kedua aku pakai ini Calendula Deep Moisture Cleansing Water. Dia tuh bener-bener bagus banget, bener-bener ngapus makeup sampai kotoran-kotoran. Aku nggak pakai makeup pun polusi bisa keangkat sama dia. Ini bagus banget, kalian harus cobain. Nanti bakal aku taruh di linknya di description box supaya kalian bisa langsung beli dari link itu. Ini di belakang sini juga ada dua body lotion dari Scarlett yang romansa sama charm. Ini aku suka banget dua-duanya. Nah, kalau di sebelah sini ada lilin. Aku juga lilin ini belum pernah pakai sih, tapi aku suka aja ditaruh di sini. Dan di sini ada juga yang udah mau habis. Ini adalah Innisfree cleansing water, lebih ke micellar water gitu. Jadi bagus untuk hapus makeup dan kotoran-kotoran. Ini tinggal sedikit tuh. Karena nggak muat di atas, jadi aku taruh di bagian bawah sini. Lanjut ke laci yang pertama. Di sini tuh ada macam-macam banget, tapi ini semua skincare kebanyakan tuh yang kecil-kecil, sample size kayak gini. Terus habis itu di sini banyak RH, ada RH night cream, terus ada si serum, ada day cream. Terus di sini juga ada travel size-nya Kiehl's yang ginger leaf and hibiscus firming mask. Terus ada ini kesukaan aku banget. Ini tuh adalah moisturizer dari M plus Madagaskar Society Cica Cream. Ini kesukaan aku suka banget sih, sampai punya backupnya juga. Booster dari Sephora, ini tuh aku selalu pakai tiap kali kulit aku tuh kerasanya capek gitu atau aku sering bergadang, aku tuh pakai ini dan besoknya tuh langsung seger gitu loh mukanya. Terus di sini juga ada ini The Body Shop Tea Tree Oil. Ini tuh bagus banget buat ngilangin jerawat. Jadi kalau aku mau PMS terus aku jerawatan, aku tuh selalu pakai ini dan besoknya langsung hilang. Terus di sini juga ada Glam Glow, ini yang matte foam tapi ukuran kecilnya juga. Terus macam-macam sih, sini ada Clinique, Mamong, terus ada juga Clara. Selanjutnya di sini ada skincare lagi yang lebih besar daripada yang tadi. Di sini tuh ada macam-macam, kebanyakan dari Joylab, puding gel creamnya mereka. Terus di sini ada maskernya yang Orange Rhapsody Mask, The Serum, terus ada moisture cream, sama ini satu lagi Moisture Bomb facial tonernya mereka. Terus di sini juga ada Natur Republic, ini yang Green Derma Cica Cream Mist. Ini juga sering banget aku pakai. Nah, terus di sini tuh ada The Bed Box Fresh Mask sama Moisturizing Facial Mask. Ini tuh aku suka banget pakai dua-duanya, tapi yang facial mask ini tuh paling aku suka pakai. Bentuknya tuh kayak gini dan itu udah mau habis tuh. Terus di sini ada Innisfree Green Tea Seed Essence in Lotion. Terus di sini ada juga eye cream dari Innisfree juga yang dari seriesnya yang Green Tea. Terus di sini juga ada Innisfree Green Tea Skin Pack dan ada kayak penjepitnya gitu di sini. Jadi kayak bisa langsung dijepit, dia bentuknya tuh kayak kertas-kertas gitu. Terus selanjutnya ini skincare yang lebih besar lagi. Di laci yang ini kebanyakan isinya Innisfree. Ini ada Innisfree Green Tea Seed Cream. Terus ada Innisfree Jeju Cherry Blossom Jelly Cream, Innisfree Cherry Blossom Tone Up Cream. Terus ini Innisfree Whitening Pore Sleeping Pack. Terus ada dari Naruko Rose and Botanic HA Aqua Cubic Jelly. Nah, yang terakhir di sini yang nyempil ini ada Lemon Ginger Lip Strap dari Yvette Beauty. Aku taruh sini karena dia yang paling muat di sini. Nah, selanjutnya di laci yang sebelah sini ada beberapa lagi dan ini lebih besar-besar lagi. Di sini ada Innisfree green tea sleeping mask. Terus di sini ada lagi G9, ini white and moisture cream. Dan yang terakhir di sini ada Natur Republic yang green derma mild cream, ini gede banget. Jadi tuh aku udah pakai banyak tapi masih lihat sisanya masih segini. Nah, sekarang kita lanjut ke lemari yang sebelah vanity ini. Ini tuh lemari tapi juga sebagai kaca untuk aku satu badan ngaca gitu. Biasanya lebih ke untuk OOTD. Di bagian atas itu aku hias pakai kotak-kotak dari PR package, terus juga ada kuas di situ, ada lipstick, pokoknya ada beberapa hal di sana. Kalau sini dibuka, tara, ini ada makeup lagi. Nah, kalau di bagian sini ada beberapa koleksi eyeshadow book aku. Jadi ini isinya tuh kayak buku-buku gitu. Tuh, ini tuh eyeshadow padahal ini dari NYX. Terus di sini juga aku koleksi waktu itu dari Elf waktu awal-awal aku mulai makeup. Jadi ini tuh bener-bener udah koleksi aja guys, bukannya dipakai lagi. Sleeping Beauty sama Maleficent. Jadi ada eyeshadow buat bikin si Sleeping Beauty-nya, sama ada buat bikin si Maleficent-nya. Terus ada lipsticknya juga, eyeliner, kayak gitu lengkap banget di buku-buku ini. Ada juga yang Ariel. Nih kalau dibuka eyeshadow tuh kayak gini, cantik banget warnanya. Bahkan di sini tuh dia ada bronzer, ada lip gloss-nya juga. Terus ada juga yang si Snow White. Dia ada eyeshadow-nya, eyeshadow primer, eyeliner, terus ada blush on sama lipstick-nya juga. Walaupun dulu nggak kebeli semuanya sih guys, jadi aku cuma punya 3 buku ini aja. Terus kita lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah sini tuh ada koleksi kuteks-kuteks aku. Terus di sini ada koleksi makeup-makeup Marc Jacob aku, mulai dari lipstick, maskara. Ini maskaranya kesukaan aku banget. Ini eyeshadow-nya Marc Jacob. Ya, yang di belakang sini eyeshadow semua. Lanjut lagi ke bagian bawah. Di sini juga masih ada beberapa Marc Jacob aku. Di sini ada eyelinernya 2 biji. Terus di sini juga ada lip gloss lagi. Lip gloss dari Marc Jacob, tapi aku baru punya 2, jadi tempatnya masih sepi. Di sebelahnya ini ada lipstick dari Lakme. Terus di bagian belakang ini semua lipstick dari Gobang Kosmetik. Jadi aku tuh satuinnya berdasarkan brand di sini. Dan di bagian belakang sini ada primer kesukaan aku banget. Ini tuh dari Marc Jacob yang Undercover Perfecting Coconut Face Primer. Yang bentuknya tuh kayak gini guys dalamnya. Nah, ini aku suka banget parah karena dia bener-bener hydrating. Tapi aku sayang-sayang dan aku satuin bareng sama teman-teman Marc Jacob lainnya yang ada di sini. Nah, kalau bagian bawah ini tuh nggak penting sih, ini lebih ke cincin, ini juga tempat masker dan lain-lain, ini nggak penting semua sampai ke bawah. Nah, itu baru makeup lagi. Nah, untuk yang di bawah sini ada lipstick. Ini tuh lipstick dari Bella Monster Korea gitu. Jadi ini kita bisa gabung warna-warnanya untuk dapetin warna-warna lipstick baru. Terus di bawah sini juga ada makeup dari Sephora. Ini tuh eyeshadow palette mereka yang hits banget itu loh guys. Dulu tuh kayak zaman dulu tuh hits banget eyeshadow yang kayak gini. Dan ini kayaknya nggak pernah aku sentuh sama sekali deh. Ini tuh cuma buat koleksi doang. Lihat deh, ini warnanya banyak, cantik. Nah, ini tuh bisa dibuka lagi. Tuh, isinya tuh lipstick di bagian bawahnya. Kayak gini. Di bagian bawahnya lagi, di sini tuh ada blush on sama eyeliner. Tapi ini bener-bener pure adalah koleksi aku aja karena aku nggak pernah pakai ini sama sekali. Nah, untuk di bagian bawahnya lagi, ini tuh lebih ke rambut-rambut gitu, kayak wig, hair clip dan lain-lain ada di sini. Nah, ini adalah bagian terakhir. Di sini tuh ada lipstick aku. Ini tuh lipstick dari Sephora, ada 4 warna di sini. Terus juga di sini aku ada koleksi hand cream. Ini hand cream dari Jurlik. Nah, terus kita ke bagian sebelah sini. Di sebelah sini ada beberapa lipstick lagi. Yang ini hand cream sih. Ini tuh ada hand cream dari Maybelline. Terus di sini ada vitamin C dari Amarisa. Terus ada lipstick YSL pertama aku banget. Ini tuh udah jadul banget, jadi aku taruh di sini. Terus di sini ada beberapa lipstick yang merah-merah warnanya. Ini ada dari Makeover, ini dari Clio, Makeover lagi, terus ini dari Absolute New York, ini juga ada dari Clio lagi di belakang sini. Kalau ini akriliknya semua aku beli di Miniso, tapi terpisah, ini terpisah. Ini 2 terpisah dan 2 lagi tuh terpisah juga. Dan 2 ini tuh isinya semua lipstick lagi. Nah, yang pertama ini tuh lipstick dari NYX yang namanya adalah Sleep Tease. Tapi di sini aku dikasihnya tuh yang kecil-kecil gitu. Ini kalau nggak salah isinya ada 16 warna dari NYX yang Sleep Tease. Terus di sini masih NYX lagi dan ini isinya adalah NYX macam-macam sih. ini NYX lingerie, terus di sini ada intense butter lip gloss, dan yang di bagian bawah ini ada yang liquid sweat sama cosmic metals. Nah, selanjutnya laci ketiga, di sini juga ada lipstick NYX lagi, tapi ini adalah yang soft matte lip cream. Kayaknya aku punya semua warna dari NYX soft matte lip cream ini karena waktu itu aku sempat dikirimin juga, terus aku juga koleksi karena ini adalah liquid lipstick pertama aku yang dari NYX ini. Kalian tahu lah ya, zaman dulu banget. Ini tuh bener-bener hits banget. Jadi waktu itu aku juga ikutan lombanya NYX kan, jadi aku dapat banyak. Jadi menurut aku sangat banyak memori di lipstick-lipstick ini semua, jadi nggak akan pernah aku buang. Terus untuk yang terakhir ini juga masih sama dari NYX lagi, tapi dia lebih macam-macam. Di sini tuh ada yang lipstick matte, ada yang butter lipstick, ada yang matte velvet, pokoknya macam-macam. Tapi isinya tuh semua lipstick-lipsticknya NYX yang bentuknya tuh kayak lipstick klasik gitulah, bukan liquid lipstick. Nah, selanjutnya di bagian sebelah sini lebih ke miscellaneous gitu. Di sini tuh ada parfum-parfum aku, hand cream juga sama lotion. Di bagian belakang ini ada brush cleanser, ini ada sunscreen, terus juga ada tanning oil, ada pembersih kuas, ini hairspray, ada facial spray, ini hairspray lagi. Terus di sebelah situ juga ada bedak bayi. Terus di bagian sana itu adalah foto-foto Polaroid aku. Dan kita ke laci yang terakhir. Di laci yang pertama ini ada stok bulu mata, dan ini tuh mereknya macam-macam. Ada yang dari yang gede banget kayak gini sampai natural-natural nih kayak artisan. Pokoknya macam-macam banget mereknya, ada banyak banget yang nggak mungkin aku sebutin satu-satu. Di sebelahnya di sini tuh ada macam-macam buat face painting tuh. Dan ini berantakan banget sih. Ini ada liquid latex, ada darah-darahan. Nih, darah-darahan kayak gini, pakai glitter-glitter, face painting, semua ada di sini. Terus untuk di laci yang kedua, di sini tuh ada tara skincare lagi. Kebanyakan di sini adalah masker-masker, nih masker-masker yang organik atau yang handmade kayak gitu, banyak kan di sini. Ada yang susu, ada yang charcoal, macam-macam sih. Ada yang peel off. Ini ada coconut scrub dari Saint Ives. Terus ada juga Pons, mineral clay scrub. Kebanyakan yang ada di sini tuh yang dari endorse juga. Ini di bagian belakang juga masih ada. Ini ada bio oil, ada propolis, segala macam. Ini banyak deh pokoknya yang ada di sini. Nah, selanjutnya yang ada di laci selanjutnya ini lebih ke body care. Nah, kayak yang ini adalah Mirael Sugar Paste Wax. Ini untuk aku waxing di rumah biasanya. Terus di sini ada skin lotion, ini ada deodoran, ini acne pimple, ini ada beberapa juga sih, ini bisa buat badan. Ini Vita Cream B12, regenerative cream. Terus itu ada body scrub di sebelah sana. Ini juga ada body milk di sini. Terus di sini juga ada hand cream. Ini aku tuh koleksi hand cream dan sering banget dikirimin sama Innisfree. Ini tuh yang Innisfree yang holiday collection mereka. Terus ini hand cream yang Toy Story. Ini ada hand cream dari Innisfree yang serinya Mickey Mouse. Terus ini ada Percy and Reed Bodyfying Cream. Terus di bagian belakang sini ada dari Blank 633 After Light. Ini tuh kalau aku habis light tanning gitu. Terus habis itu juga di sini ada body cream dari Dolly Wing. Ini juga ada hand cream dari Etude House. Ya segitu aja sih yang ada di laci terakhir ini. Dan sesuai janji aku di awal, untuk video ini aku akan kasih kalian giveaway untuk satu orang pemenang dengan hadiah sebanyak ini. Caranya gimana? Kalian tinggal ikutin rules di sini, atau kalian juga bisa langsung cek di description box gimana rules-nya. Karena dari ketiga video ini semua beda-beda rules dan beda juga hadiahnya. Jangan lupa untuk ikutin giveaway di video ini dan 2 video lainnya. Siapa tahu kalian beruntung di salah satu dari ketiga video ini. Good luck, semoga kalian beruntung. Saya segitu aja dulu video makeup collection aku. Kalian bisa langsung tonton aja playlistnya, ada part 1, 2, dan 3 di bagian bawah sini di description box, atau kalian bisa juga cek di sini. Dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, jangan lupa juga untuk subscribe, pencet bel di sebelahnya supaya kalian dapat notifikasi tiap kali aku upload video baru. Oke, see you guys in my next video. Bye bye.